Kalau kan lingkungan sebelah sini apa garisnya di sini pas sama screennya nanti ke bagian ini. Biasanya kalau di Korea Indonesia itu bisa menghasilkan style-nya lebih
terus kalau di luar ya pak ada Muhammad Tohar United. Ada yang ada Muhammad Tohar United? Udah buka di sini? Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi lebih yang berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Masjid An-Nur yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan Allah kumpulkan di masjid ini bersama dengan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepada-Nya lah kita menyembah, yang hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah, tidak ada ilah yang pernah disembah selain Allah, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat hidup, ada nikmat merdeka, ada nikmat hidayah. Semua nikmat hidup diberikan kepada semua makhluk. Ada yang hewan, tumbuhan, maupun manusia. Semua memenuhi nikmat hidup, dapat yang namanya nikmat hidup. Tapi nikmat merdeka hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa disebut dengan manusia. Manusia punya nikmat merdeka sehingga dia bisa memilih mau datang ke masjid atau enggak, mau sholat atau enggak, mau ngaji atau enggak, mau pacaran atau diputusin, mau menikah atau mau jomblo seumur hidup. Enggak ada ya. Mau sholat mau enggak itu hak mereka. Hak mereka untuk mencaci hidup kita, hak mereka untuk menghina hidup kita, hak mereka untuk senantiasa menghina proses hijrah kita. Kewajiban kita tetap memberikan yang terbaik kepada siapa. Kewajiban kita tetap berusaha mengajak mereka yang senantiasa belum sholat. Hak mereka untuk tidak sholat, kewajiban kita mengingatkan mereka untuk sholat. Hak mereka untuk berpacaran, kewajiban kami untuk mengajak mereka putus dan kemudian untuk menjadi seorang yang single, atau kemudian mereka menghantarkan kepada jenjang pernikahan. Hak ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Namun dalam nikmat merdeka ini kita diberikan akal untuk memilih. La ikraha fid din, qad tabayyana rusulun minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa man yu'min billah. Tidak ada paksaan dalam mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran maupun As-Sunnah. Tidak ada paksaan untuk mengikuti itu semua. Tapi kita sudah jelas semua kata Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan ketakwaan, mana jalan kesesatan? Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan, tapi kita diberikan akal untuk mengenali mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan. Dan seandainya manusia diberikan kenikmatan untuk memilih jalan ketakwaan, man yuridillahu bihi ayyan yahdihi yasrah sadrahu lil Islam. Allah berikan kehendak iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Seandainya kita dapetin kenikmatan itu, melangkahkan kaki kita ke masjid, maka luar biasa kita dapat nikmat yang ketiga, yaitu nikmat hidayah yang enggak semua orang dapat. Di saat malam Jumat ini, Selasa malam Jumat gitu ya, dengan istri katanya. Malam Kamis ini, teman-teman bisa milih buat datang ke masjid Anda. Ada yang milih tadinya buat kesini, ada yang enggak jadi kesini. Ada yang pengen buat nongkrong sama teman-temannya, ada yang pengen hang out, ada yang pengen akhirnya ketemu sama pacar, ada yang pengen kemudian di rumah aja masih pengen tiduran, ada yang pengen kemudian masih nonton film aja, ada yang pengen kemudian war, Mobile Legends, ada yang kemudian pengen main Dota. Banyak pilihan, tapi dia pilih buat kesini, maka mereka mendapatkan nikmat hidayah. Dan seandainya ia enggan memilih jalan takwa, doyikon halajan karena ia soal
dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit resah gelisah dan bulan sedih yang tiada berujung karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya nikmat hidup, dia punya nikmat merdeka, tapi tidak punya nikmat hidayah, sia-sia hidupnya. Sehat, hidup, tapi enggak ada nikmat iman dan Islam di dalam. Sangat merugi manusia-manusia yang seperti ini. Sedangkan kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita diberikan kenikmatan hidayah yang memang di sini menjemukkan kayak jenuh gitu. Ya paling gitu-gitu juga lah, ngobrolin Allah, baik, oke. Gitu-gitu juga lah kajian. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, seandainya engkau tidak mampu menahan penatnya, jenuhnya bermajelis ilmu, maka siap-siaplah engkau menanggung pedihnya kebodohan. Jadi orang-orang yang bodoh, dia bukan orang yang disebutkan bodoh kalau di dalam Quran, bukan berarti dia sengsara itu. Enggak, justru kalau kita lihat di dunia, dia kaya raya, jabatannya tinggi bahkan kadang-kadang. Tapi dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan hartanya, dia sombong dengan apa yang dia miliki, sehingga kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di sini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberikan kenikmatan hidayah sampai akhirnya kita tetap ingin duduk di masjid ini, kemudian mendapatkan kemuliaan-kemuliaan orang yang bermajelis ilmu. Kita sadar bahwa kita mendengar atas pertolongan Allah. Kita bisa melihat atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjalan karena dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bekerja itu dari Allah. Kita bisa dapat penghasilan itu dari Allah. Bisa makan enak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa minum itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di meja ini belum ada. Semua kenikmatan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar, gak mau kita mempergunakan waktu yang kita punya untuk sesuatu yang gak untuk sesuatu yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasannya kenapa kita memilih untuk tetap istiqomah sendiri. Tetap memilih untuk gak mau baca. Ini judul kita pada malam hari ini, apa berada yang sesuai? Siap nikum. Galak ini judulnya. Sebenarnya. Karena kesadaran hidayah itulah menghantarkan kita kemudian memilih jalan tak. Gak mau untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar, dia diberikan potensi semua itu atas dasar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kemudian ketika ingin bermaksiat, gak mau. Coba, masih pacaran gak? Enggak pacaran? Enggak. Kenapa gak mau pacaran? Oh udah nikmat, sombong banget. Yang sebelumnya juga udah nikmat. Belum, kenapa gak mau pacaran? Dosa. Antum belum udah nikah kan? Belum. Ini bagus. Zuhud. Belum nikah. Kenapa gak nikah? Enggak maksud. Maafin ibu belah. Kenapa gak mau pacaran? Dilarang. Siapa ya? Dilarang untuk melarang. Siapa yang melarang? Allah. Kenapa mau ngikutin perintah Allah? Orang Islam. Kalau orang Islam pasti mengikuti perintah Allah. Gitu. Beriman. Kalau yang sebelahnya udah nikah? Belum juga. Kenapa gak mau pacaran? Dosa. Takut sama dosa. Takut sama dosa. Ada yang orang memilih untuk sendiri karena takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang nembak gak akan diterima berarti. Ariel Tatum nembak mau diterima. Istihoroh dulu gak? Nah, aku lihat status akan banyak hijrah-hijrah gitu. Apa sih hijrah? Hijrah itu meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, saya pengen taubat. Kan bisa temani proses hijrah saya. Seseorang tidak boleh menghalang-halangi kebaikan seseorang. Insya Allah kasih Allah. Angga, kayaknya aku nyaman deh sama Angga. Aku tuh pengen ngobrol sesuatu. Boleh gak habis kajian kita ngobrol? Nah, mau gak jadi pacar? Apa yang dijawabnya berarti? Enggak, masih enggak? Atau nolak, langsung nolak. Meskipun artis Korea.
Mau ditolak juga? Kenapa? Sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Jadi yang sesuai itu gimana jadi? Ta'arufa. Antum datang ke rumahnya gitu. Subhanallah. Kenapa sekarang belum datang ke rumah? Jadi sistem kita. Seandainya kita memang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala, enggak rugi. Enggak akan rugi pilih jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan rugi pilih jalan takut. Enggak akan rugi meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu film semuanya jadi berat ini, Bro. Rindu jadi berat. Saya enggak nyebut nama filmnya. Saya cuma nyebut gara-gara film itu segala sesuatu jadi berat. Rindu itu berat. Kamu enggak rasa. Biar aku aja. Oh, kamu cemburu ya? Aku enggak cemburu. Cemburu itu cuma buat orang yang enggak percaya diri. Dan aku sudah tidak percaya diri. Jujur, ahwat yang nonton film itu jadi kepikiran pengen pacaran lagi. Berapa banyak siswi SMA yang kemudian beli jaket, wah, jaket yang apa tuh, jeans itu ya? Kasih berarti. Minta air putih dikasih teh manis. Coba baik banget. Allah lebih ngerti ya kita. Jadi banyak siswi siswa SMA yang pakai berjaket jeans, pakai bendera yang terbalik itu berarti. Biar apa, Mbak? Terus dia sok-sokan gitu. Kamu Mira ya? Iya, gue tahu. Kamu kan yang ngobrolin aku di pelosotan. Ini gara-gara satu film rusak akhirnya semuanya. Datanya ngeri, brother and sister. Datanya ngeri. Setiap tanggal 12 nanti sampai tanggal 18, interval ini 12 sampai 18 Februari, data yang dikumpulkan dari salah satu perusahaan alat kontrasepsi, saya sebut inisialnya D, berujungan X, itu terkumpulkan data peningkatan penjualan lebih dari 25%. Alat kontrasepsi penjualannya naik di waktu-waktu itu. 83% remaja Indonesia merencanakan untuk berhubungan seks pada waktu itu. Hari data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2012 dikumpulkan dari 4.276 siswi dari 17 kota provinsi di Indonesia. Lebih dari 67% siswi SMP SMA sudah tidak perawan. Yang lebih ngeri lagi, 97% siswi SMP SMA itu datang air putih akhirnya. Air putih kan kurang kalau nggak ada kopi. Air syakat tuh nggak juga. Syukur yang ada Allah tambah nikmatnya. Lebih dari 67% siswi SMP SMA itu sudah melakukan oral seks. Dan luar biasanya SPN atau yang disebut dengan seks pranikah yang jadi korbannya siapa? Wanita. Yang rusaknya siapa? Wanita. Yang melahirkan di luar nikah siapa? Wanita. Yang menanggung malu siapa? Yang kelihatan siapa? Perut membesar. Wanita, 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 wanita. Seandainya kau ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, hancurkan wanita. Hinakan wanita. Tapi seandainya kau ingin memuliakan suatu bangsa, ingin membangun peradaban suatu bangsa menjadi lebih baik, muliakan wanita. Ini wanita terus dihinakan di bangsa kita. Tahun 2016, data dari Komnas Perempuan, tahun 2016, data dari Komnas Perempuan, 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. Peringkat pertama KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Korbannya siapa? Wanita. Yang kedua KDP, lebih dari 25%. Korbannya siapa? Wanita. Apa KDP? Kekerasan dalam pacaran. Nikah belum, sering mabuk. Ngeri. Ada video tadi dilihat di Instagram. Wah, ada drama Korea di pinggir jalan. Seorang pria diputusin, ahwatnya lagi naik motor. Jadi kita putus, tiba-tiba dia bawa bata. Pukul aku. Sampai bata dihantam ke dia. Dia pura-pura pingsan. Udah pura-pura pingsan, ahwatnya mau pergi, bangun lagi dia. Drama yang begini cuma dicontohkan di film-film kita. Maka shut down your TV. For something not good.
Saudara tanggung jawab TV. Matikan TV kita. Gak bisa kita nonton TV yang kemudian menghantarkan kita, mengajarkan kita kepada sesuatu yang gak penting. Gitu-gitu juga cerita. Antum nonton TV yang jam 11 malam yang percintaan, gitu-gitu juga cerita. Wanita kota atau pria dari kota datang ke desa. Nanti di desa ketemu gadis desa. Nanti kemudian dia motornya mogok atau mobilnya mogok. Dia tinggal di desa. Nanti ketemu sama wanita desa, cinta. Tiba-tiba pacarin dari kotanya datang. Nah, anda perhatiin gak pernah berubah dan lain-lain. Kalau gak di Bali, dari yang desa ke kota, kehilangan lama. Terus ngelamar kerja di satu apa satu kantor atau satu kafe yang punyanya naksir. Kemudian yang punya naksir ternyata anak ini ternyata punya ayah yang pernah membuang dia di desa. Ketemu ayahnya di kota. Pas ketemu ayah di kota ternyata ayahnya tajir. Wah ini nyambung. Pak boleh gitu-gitu kayak misalnya. Itu sama kayak film-filmnya ada di Korea. Boys in the Flower. You are my sunshine. You are my sunshine. Itu semuanya sama kayak. Cuma terhadir dalam film Thailand. Sama berarti sister. Siapa yang rugi? Wanita. Selalu wanita yang rugi. Sedangkan wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Qur'an surat An-Nisa. Siapa wanita pernah menjadikan hatinya di kota Mekah? Siapa mampu pertama yang menginjakan kakinya di kota Mekah? Siti Hajar, seorang wanita. Siapa yang menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang pertama? Siti Khadijah, seorang wanita. Siapa yang syahid pertama ketika dakwah Rasulullah SAW? Umayyah, seorang wanita. Itu besar biasa seorang wanita. Maka mengapa engkau tidak membiarkan air mata wanita jatuh? Karena terluka oleh perbuatan wahai ikhwan. Seandainya kau belum sanggup menikahi dia, jangan biarkan dia tersakiti dengan harta. Karena wanita, dia dikasih barang, dikasih kata-kata, melek doi. Asli kan? Beda dengan pria, ketemu yang lebih cantik, dia tertarik. Kalau wanita, yang pentingnya, saya dia cepat tidur istirahat. Kamu tak bertemu sakit. Oh, aku aja akuat. Wanita kalau begitu dia dimuliakan dengan kata-kata, dengan barang. Yang senang belanja cewek atau cowok? Cewek. Yang paling banyak barang di cewek atau cowok? Cewek. Alat mandi yang paling banyak cewek atau cowok? Cewek. Kosmetik yang paling banyak cewek atau cowok? Laki-laki sikat gigi ke suami juga ada. Biasa, besar awing ngelantar. Jangan sikat gigi gitu. Kalau akhwat beda, sikat gigi, ada sikat lidah. Kemudian ada pangurut, khusus pangurut. Kemudian untuk mukanya ada yang namanya nanti facial foam. Ada yang scrubby. Ada yang buat pomedo. Ada yang dipakai masker yang hitam nanti di beton. Nanti alat kosmetiknya, samponya juga beda-beda. Ada conditionernya, ada yang buat apa lagi teh? Ada yang buat sebelum pakai conditioner, ada yang buat yang vitamin buat setelah mandinya yang kecil-kecil itu. Itu coba wanita. Beres mandinya, beres selesai mandi, lihat. Body lotion, hand body, lip balm, sihiran, apa, suku kuring, kuring itu apa bahasa Indonesia? Apa kuring itu? Kuring itu teh sejenis kalau kita garuk ada tapaknya. Ada tapak. Itu ya. Lumia kakinya pecah-pecah itu perpecahan suku itu apa? Jaga sama-sama. Nah wanita itu ngejaga penampilan. Maka seorang laki-laki perlu memperhatikan itu. Maka ketika berbicara wanita, muliakan wanita. Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa memuliakan seorang wanita. Siapa kayak Rasul yang paling terbaik akhlaknya itu? Yaitu yang paling terbaik sikapnya terhadap seorang istri. Dan siapa yang paling terbaik di antara kalian? Rasulullah Muhammad SAW yang paling terbaik sama istri. Wah,
luar biasa baik banget Rasulnya sama istri. Maka sekarang kita berbicara tentang tema kita siap nikung. Ini nikungnya kalau kita niatkan hari ini kita nikungnya untuk bab jodoh berarti ya. Spesial tentang bab jodoh. Kalau berbicara siap nikung, khutbatul hajar. Quran surat An-Nisa tadi ayat pertama itu disebutkan ya ayuhan nas sattaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang pertama dari satu menjadi dua dan kemudian jadi berkembang biak berkembang baik itu dimulai dari wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Al-Banna itu menyebutkan yang pertama mental yang perlu dimiliki oleh pemuda dalam menghadapi era zaman kekinian ini adalah yang pertama salimul akidah. Akidah yang terbaik, akidah yang bersih, akidah yang kokoh berada di sisi Allah. Dasar, sadar, sabar. Apa dasarnya? La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Dasarnya adalah kalimat tauhid. Selama kalimat tauhid tertancap dalam diri kita, gak mungkin kita terpengaruhi oleh sistem film, gak mungkin kita terpengaruhi oleh 2 jam film itu, gak mungkin kan? Gak mungkin kita terangan-angan kemudian untuk kemudian menjadi pengen maksiat lagi, gak mungkin. Ketika kalimat tauhid mengucap dalam diri kita, gak mau melihat kemaksiatan, ngelihat aja udah gak mau, apalagi ngelakuin kan? Takut ngelihatnya, ngelihat data aja yang tadi. Seandainya kau mengetahui ketika dibacakan data-data itu bergetar itu diri kita, sehancur ini kan generasi muda kita, sehancur ini kan generasi muda kita, mau dimulai dari mana? Dari diri kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, sebenar-benarnya takwa, dan sehingga kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi kemaksiatan, kita benci sama kemaksiatan. Walaupun kita dulu pernah terjebak ke dalam kemaksiatan, walaupun dulu pun bila kita pernah sebagai seorang pelaku, tapi kemudian kita berlindung kepada Allah, ya Allah, tutup aibku serapat-rapat, ya Allah, jangan jadikan seorang orang lain tahu, ya Allah, aku berlindung kepada dan aku memohonkan ampunan kepada Allah. Setiap seseorang yang melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita di dalam surat Asy-Syu'ara, hai hamba-hamba yang melampaui batas. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa. Ini juga seandainya kita pernah berbuat dosa, sahabat kita pernah berbuat kemaksiatan, kita ataupun kita pernah berbuat kemaksiatan yang melampaui batas dari diri manusia, apa yang melampaui batas itu? Yang biasanya gak dilakukan oleh manusia, mohon maaf brother, gak dilakukan sama manusia. Biasanya manusia ini ada yang melakukan kemaksiatan yang umumnya manusia gak mau melakukan itu kan? Kayak berzina. Kalau orang yang sudah berzina, yang jadi korbannya wanita. Nauzubillah min dzalik. Seandainya wanita itu kemudian hamil di luar nikah, maka kalau nggak dijaga mentalnya hancur. Laki-laki mati tinggal pergi. Tapi bagi wanita ditinggalkan tapak ini nanti ada di sini jadinya gimana kemudian ngomong sama orang tuanya gimana? Ketika ngomong dia pikirin aduh pasti saya diusir sama orang tua saya. Aduh saya bisa dibunuh sama ayah saya. Saya jadi malu nanti di rumah. Lihat drop mentalnya. Maka kang wanita sama istri berusaha melindungi mereka untuk kemudian memotivasi mereka. Udah bertobat kepada Allah. Segera sekarang kemudian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jangan nambah dosa baru lagi. Biasanya nambah dosa baru lagi dengan perbuatan yang pertama aborsi. Seolah-olah selesai setelah aborsi dia dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, Allah akan memberikan balasannya terbaik kepada kita. Kalaupun kita melakukan keburukan sebesar sejidara setelah Allah berikan balasan terhadap apa yang pernah kita lakukan bulan yang sesuai. Maka kemudian dia akan melakukan satu aborsi. Atau yang kedua,
kalau dia nggak kuat nahan mentalnya, bunuh diri. Maka kasus bunuh diri di Indonesia, saya belum dapat data di sini. Kita mau bisa, sudah bisa jam berapa? Sekarang. Oh, 9.8, 5 menit lagi ya. Tadi sama dengan berapa? Kalau di Jepang, luar biasa. Orang Jepang aja gak mau pacaran. Karena itu kata dia, itu sifat pengecutan. Kalau mau emang suka sama saya, datang ke rumah saya dan lamar saya. Itu orang Jepang. Dan istilah itu bukan ta'aruf di Jepang. Bukan hitbah, bukan. Ada istilah Jepang ya. Susya-susya apa gitu. Karena lupa lagi bahan. Itu aja kelihatan. Naruto apalah gitu. Pokoknya di Jepang aja udah gak mau pacaran. Di Jepang aja gak mau pacaran. Kita masih mau pacaran. Enggak banget kan. Ayo yang masih berpacaran hari ini, seandainya kau menganggap pacarmu adalah yang paling romantis, dia pernah melakukan hal yang sama sama mantan-mantannya itu. Udah punya balerinonya itu, gimana nyekilnya, gimana kalau lagi makan, apa yang harus dikasih, gimana tempat favorit buat dia biar gak ngambek lagi. Udah tahu tempat-tempat alamat itu orang gitu. Tahu banget bagaimana membuat wanita untuk terbang di angkasa. Sehingga kemudian dia terjebak dalam janji palsunya, sampai kemudian yang terluka adalah seorang brother dan sister. Lah, sebelum kita sampai ke misa, ada poin yang pertama tadi baru di Quran surat Al-Isra ayat 1 tentang wattaqullah allazi tasaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah, mengagungkan nama Allah, dan bersilaturahmi. Senantiasa tiga poin ini yang akan memperkuat dasar. Nanti kita akan berbicara tentang sadar dan berbicara tentang sabar, termasuk ketika kita menikung atau ditikung. Bukan hanya soal menikung, kalau siap menikung, siap hidup untuk ditikung gitu. Nanti kita akan bahas selesai kisah bagaimana menghadapi orang-orang yang berfasta bikul firat kepada kita untuk merebut akhwat dari diri ini. Maka biasa, insya Allah setelah kisah kita akan lanjutkan. Silakan yang akhwat kembali ke tempat yang masing-masing, yang Ikhwan silakan kembali membangun luruskan safnya, dan kemudian kita memberikan salat isya bersama-sama. Mungkin sekian dulu untuk sesi ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Kalau mau bergabung ke partai kelima,
kumaha caranya dan kumaha maka nanti silahkan dihubungi panitia yang ada di belakang, panitia Sumatera ini. Gitu ya teman-teman, kita langsung saja, kita langsung dilanjutkan ke sesi kedua bersama kita dan dihubungi. Kelihatan? Oh ada itu, cantik.
Berarti tadi aku duduk situ, betul-betul aku pulang. Bertakwalah kepada Allah. Ketika dalam proses takwa, emang ada ujiannya. Siap nipu. Kalau siap nipu, berarti sudah siap dengan menikah. Emang kita sudah siap nikah? Di mana laki-laki yang siap nikah di sini? Sudah ada yang siap nikah? Jangan malu-malu. Masa kita buat maksiat nggak malu-malu? Buat halalan sesuatu. Siapa yang siap menikah? Acungkan tangan yang siap menikah. Satu, dua, oke, makin banyak lagi. Gak usah malu sekarang, banyak yang bakal ternyata, ayo. Siapa yang siap nikah? Oke, siapa yang siap nikah? Ini malaikat sudah ada di sini. Naungi kita, sehingga akan didoakan dengan kita dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Yang sisanya kenapa belum siap nikah? Atau siapa yang siap nikah lagi nanti? Ahwat, siapa yang siap nikah? Ikhwan Musalia. Ikhwan lihatnya ke saya aja ya. Ahwat, ahwat siapa yang siap nikah? Oke, satu tahu sama kamu angkat yang tinggi. Oke, yang sisanya belum siap nikah. Sudah setengah setengah. Siapa yang siap dinikahi? Oke, siap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyak. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Ketika kita benar-benar siap nikah, maka kemudian bakal diuji nih. Memang ujiannya luar biasa ketika kita memilih sendiri untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa. Buat jomblo di antara golongan orang-orang yang senantiasa menganut paham untuk berpacaran. Gak mungkin bisa nikah kalau gak pakai pacaran. Gak mungkin bisa langgeng hubungan kalau gak pakai pacaran. Berapa banyak kasus yang sudah menikah itu lewat dari pacaran, 7 tahun pacaran. 7 tahun pacaran yang nikahnya cuma 3 bulan ya. Karena pacaran itu hanya melihatkan sesuatu yang terbaik. Semuanya yang baik-baik dilihatin ketika pacaran. Thank you to Logan ya, pen-pen. Mau buang angin aja kita. Jaim gitu. Bukan, tau gak? Cara buang angin yang bijaksana. Sambil kentut. Good kan sebenarnya. Mau kentut aja, itu disemputin. Semua dilihatin yang baik-baik ketika lagi pacar. Diperlakukan yang terbaik. Bahkan ketika pengen ketemunya, pakai pakaian yang terbaik. Parfum yang terbaik. Kalau parfumnya, pinjem sama temen. Parfum yang terbaik, pakaian yang terbaik, dandanan yang terbaik, kendaraan yang terbaik. Karena tahu kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita ingin kibulin, pengen kita tipu. Siapa yang pengen tipu? Wanita kan? Karena yang jadi korban dalam pacaran itu wanita. Kenapa disebutnya tipu? Emang nipu? Gak pernah ada yang namanya cinta dalam pacaran itu cintanya tulus gak apa? Gak pernah. Ada, kok bisa kita bisa berpikiran? Kok ada seorang wanita yang bisa kepikiran mencintai seorang laki-laki? Yang udah berani memegang tangannya, padahal belum sah janji, belum benar janjinya sama kita, belum berani ngomongin janji itu di hadapan orang tua kita, disahkan hubungannya belum berani, tapi dia udah berani megang tangan kita, bukan hanya megang, sorry to say, pegangan, tangan, pelukan, cium-ciuman, tumpahan, tumpahan coba. Ini yang jadi kebanyakan wanita, makanya saya harus mikir kenapa wanita bisa memilih jalan yang ringan ketika Islam memuliakan mereka. Ketika Islam menangkan tingkat derajat mereka, justru Islam akan melindungi mereka. Bahkan ketika di Quran Surat An-Nisa disebutkan Ar-Rijalu Qawwamuna, disebutkan bahwa laki-laki itu pelindung bagi seorang wanita ketika sudah sahnya perjanjian dengan ayahnya. Saya terima nikahnya, oh itu gentle banget kan. Ini coba ya, teteh mau ditembak ketemu sama cowok, aku mau ngobrol sesuatu, boleh gak? Bisa kita ketemuan nanti, oh iya ada apa gitu? Aku teh gimana ya, aku mulai dari mana tuh? Iya aku jadi deg-degan. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Oh mau gak jadi pacar aku? Ah, bisa. Kita jadi teman aja. Jadi teman hidup kan? Kan jijik ya.
maka diuji. Dalam proses takwa ada ujian. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Quran surat Al-Ankabut. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Dan ketika diuji ini justru yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meningkat kualitas iman kita dari eksistensi. Yang harusnya ada peningkatan. Peningkatan iman. Inilah yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang ketika diuji membuat kita justru harusnya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sekarang hari ini baru diputusin sama pacar kita, hari ini kita baru memutuskan pacar kita, kemudian sedih yang luar biasa di dalam diri kita. Sedih yang ini setiap air mata yang keluar dalam memutusin pacar kita atau diputusin sama pacar kita. Ingat, jadikan air mata ini air mata taubat. Haram mengingat mantan itu, kan? Haram mengingatin mantan. Kecuali ingat mantan itu buat menurunkan air mata kita justru untuk kemudian kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mengingat masa lalu itu sama kayak narik busur panah, kan? Semakin ditarik ke belakang, semakin melesat kita ke depan. Bukan kita ketika ditarik terjebak di masa lalu. Ya gue jadi loncat dia jembatan itu, masya Allah. Justru ketika diuji, ingat sesuatu yang baik yang datang kepada itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada sesuatu yang buruk menimpa, itu karena ulah perbuatan sendiri. Dan surat An-Nisa ayat 79. Kalau ada sesuatu yang baik datang kepada kita, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kita, ini oh itu yang namanya karma. Bukan karma, itu hukum Allah yang bekerja di dunia. Karena Allah sayang sama kita, Allah pengen menguatkan keimanan kita, Allah pengen nunjukin Dia tetap pernah sesayang kita sama kita. Maka sebelum menipu, kita sadari dulu di mana tracknya kita. Tracknya saya ingin menempuh jalan takwa. Ketika ingin menempuh jalan takwa, maka siap dengan ujian, siap dengan nipunya, siap dengan segala sesuatu konsekuensi. Maka siap bertemu dengan orang gila yang sebuah-sebuah maulik. Siap semuanya dengan ketika menempuh jalan takwa. Karena apa? Nikmat hidup, nikmat merdeka bisa dihilang dengan nikmat hidayah. Dia korbankan nikmatnya pacaran, gak mau saya pacaran, saya milih nikmat iman dan Islam. Dia gadaikan nikmatnya nonton di bioskop barengan dua-dua, romantis berbagi popcorn dan kemudian ya bareng satu sedotan bareng-bareng, emang juga duit ya sih. Coba radikal sistem ketika mempertahankan keimanan ini, maka Allah datangkan ujian-ujian yang ada di dekat surat ini. Teman-teman nanti silakan digali aja di dalam surat Al-Baqarah 214. Jadi pasti diuji, cuma pertanyaannya belum tentu kita lulus diuji, belum tentu kita lulus dalam diuji. Kalau misalkan kita dari ujian ini tidak ingat satu, tidak ingat dasar, gak mungkin kita bisa sadar. Kalau gak bisa sadar, gak mungkin kita bisa sabar. Dasar, sadar, sabar. Dasarnya tauhid. Maka ketika dasarnya tauhid, sadar saya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin saya gak ada rezeki. Pasti ada rezeki. Pasti jodohnya kan tugas saya. Bagaimana memperbaiki diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Putus dengan pacar, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jangan sebutkan nama dia di sepertiga malam, tapi hari ini di doa kita justru bagaimana di doa kita minta sama ya Allah, berikan saya jodoh yang terbaik menurut, karena yang tahu yang terbaik menurut kita Allah. Belum tentu kata kita baik, kata Allah juga baik, belum tentu. Maka pastikan diri kita pengennya menurut Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Seandainya dia yang terbaik menurutmu ya Allah, dekat. Kalau bukan, jauh. Maka minta ya sama Allah justru yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dasar, saya tahu dasar, kita tahu dasar. La ilaha illallah. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sadar kepada siapa saya harus meminta. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kalau benar-benar begitu, kita bakal sabar. Maka bukan hanya menanti jodoh, tapi menjemput jodoh.
bukan hanya kesal menanti atau menunggu, bukan mencari, kalau mencari belum tentu ada, menjemput. Maka dalam proses penjemputan kita perlu sabar menghadapi. Sabar kan pertanyaannya begini, sabar itu ada batasnya kan? Ada tak batasnya sabar? Ada berada. Batasnya sabar adalah sabar. Sabar di atas sabar. Sabar diuji dengan putus sama pacar. Nanti katanya sabar ketika mantan nikah dengan orang lain atau menikah dengan teman tetangga kita. Belum ada apa-apa dibandingkan Salman Al-Farisi kan gitu ya. Aku kan bisa Salman Al-Farisi ya. Coba kita senyesek apa sih dalam hidup kita. Jomblo berapa tahun ya? Ada yang di sini jomblo 350 tahun. Coba bayangin perasaan Nabi Adam Al-Farisi dipisahkan dengan Hawa ketika diturunkan di dunia, dipisahkan kemudian Nabi Adam di timur jauh, Hawa di barat jauh, ketika dipertemukan di Jabal Rahmah bertemu dua pasang dan dua orang, satu pasang manusia yang pernah dipisahkan dalam jangka waktu 350 tahun lamanya, menahan rindu seberat 350 tahun, menahan kasih dan sayang selama 350 tahun. Uyuhan ingat satu ingat kan yang kedua adalah betapa setia seorang Adam alaihissalam. Dia hanya menanti seorang wanita yang dia cintai. Dia hanya mencintai satu orang wanita yang dia cintai. Memang tidak ada. Itu dia pada saat satu-satu Adam alaihissalam. Proses penantian yang panjang terus berulang biak dari Adam alaihissalam kita tidak bisa disebut. Ya ayyuhan sabbu waqtul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha dipasangkan dari pasangan kemudian berkembang biak berkembang baik dari turunan ini baru tuh ada Idris Nuh dari Nuh alaihi salam yang menyambung dengan biologi secara dengan adab itu ada tiga kata Rasulullah SAW Sam, Ham, Yafit. Sam itu nenek moyangnya keturunan Arab. Ham nenek moyang keturunan Habasyi, Bilal dan Habasyi. Kemudian Yafit itu turunan dari Romawi, Yunani juga, Eropa. Dari Yafit nanti punya anak namanya Yunan. Yunan punya anak lagi, namanya Kutaim. Kutaim bin Yunan bin Yafit bin Nuh alaihissalam nanti bikin peradaban namanya Imperium Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Anaknya Yunan satu lagi ada yang namanya Greek. Sekarang dikenal dengan Yunan Greek bin Yunan bin Yafit bin Nuh alaihi salam itu nanti bikin peradaban yang namanya Yunani kuno pada abad 1 sebelum Masehi. Nanti anaknya lagi ada namanya dari bangsa Litan, nama anaknya lagi bin Yunan bin Yafit bin Nuh alaihi salam yang nanti bikin peradaban Nasrani Romawi Barat yang berkembang di Vatikan, Italia, batasan dekat dengan Rom. Nanti ada lagi anaknya yang terkenal dari bangsa Prancis yang terkenal dengan bangsa Prah, itu baru nanti disebutnya nanti Tubal bin Yunan bin Yafit bin Nuh alaihissalam. Berkembang biak manusia, berpasang-pasang terus berkembang biak sampai ada yang di Jawa Barat, sampai yang ada di Bandung, sampai ada yang di Balaida, sampai ada yang di Bojongsoang, ada yang di Water Cable, ada yang di Water Inok Cimahi, Water Cable Cililin, macam-macam berkembang sampai nanti di Barat nanti turun lagi. Ada satu bangsa yang didatangi sama Columbus, datang Columbus ke sana, ketika datang Columbus ke sana, ketika datang ternyata sudah ada manusia di sana, sudah pakai sorban kayak orang di Asia, di India. Siapa mereka? Itu adalah suku Cherokee yang sudah berislam pada saat mereka sudah berislam pada saat di Brazil sudah ada dai pada saat dai yang namanya zombie. Dai namanya zombie. Sekarang zombie itu dikenal dengan istilah orang yang hidup tapi mati itu sih mati hidup ya, yang mayat hidup yang menyebarin virus. Kalau digigit, bah, hati-hati dengan zombie itu kesan. Padahal zombie itu adalah ustadz dai di Brazil. Baru yang namanya Dracula, memang pembunuh. Vlad Dracula, zamannya Konstantinus. Vlad Dracula, tapi sekarang Dracula image-nya luar biasa saya. Twilight, Bring Down. Ini lucu Dracula. Kalian mau jadi belum balik lagi? Maka lihat balik lagi dari sisi tertentu. Dasarnya tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau nggak lancar tauhidnya pacaran pasti. Kalau nggak lancar
surat Al-Baqarah ayat 186. Seandainya ada hamba yang bertanya kepadamu, dimana aku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku kabulkan setiap permohonan dari seseorang yang seandainya mereka berdoa kepada. Jadi doa kita pasti dikabulkan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dalam pernikahan berikutnya, dalam pernikahan berikutnya adalah dasar sadar doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan asal kita berdoa. Gimana mau dikabulkan kalau kita enggak pernah berdoa? Kalau kita pengen nikah tapi itu sudah pengen nikah, cuman pengen beda ingin dengan butuh. Kalau ingin mas sekedar ingin, maka ada komunitas kemarin saya di Subang, teman-teman dari Polban yang kuliah di Polban itu bikin komunitas di Subang namanya PIS, Pemuda Ingin Surga. Terus aku bilang ganti lah, kalau ingin pun belum tentu mah ganti sama butuh. Jadi butuh apa? Komunitas Pemuda Butuh Surga. Emang tadi pas disingkat dan bilangan cuma APBS. Komunitas Butuh Surga. Maka kemudian kalau sudah sadar, nanti bisa sabar. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai modal. Sebelumnya Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar. Kalau di ayat yang ke-4 atau tidak salah tiga, wasai bisodri wasai, wa inna lakdir illa alhasil. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya itu berat. Biar aku saja. Wasai bisodri wasai, wa inna lakdir illa alhasil. Sesungguhnya itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi ajak si pemeran itu untuk khusyuk. Yang seperti apa yang khusyuk itu? Di ayat berikutnya. Allati tajiduna mula rabbin wa anta ilaihi raji'. Yang mereka yang segala sesuatu yang datang pada diri. Yang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menghendaki. Maka kemudian tugas dia adalah menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabri was sabar. Sabar ini bukan diam. Sabar ini aktif, progresif, menjemput bola yang senantiasa berkilir-kilir. Sabar ini senantiasa bergerak ke sana. Maka kemudian dalam proses sabar kita perlu ikhtiar. Maka kunci berikutnya dalam menikah yang baik dan benar adalah senantiasa memperkuat silaturahmi. Ini silaturahmi. Ketemu di kajian, ada yang dari Cimahi, ada yang dari Sekstu, Batu Jajar, ada yang dari Bambat, ada yang dari Koko, ada yang dari berkumpul semuanya di sini. Ketika berkumpul semuanya di sini, maka kemudian kita saling mengenal. Satu sama yang lain. Assalamualaikum. Siapa namanya? Oh saya Budi. Oh saya Budi. Masya Allah. Kang Budi punya adik kan? Jangan terburu-buru. Pokoknya temenan aja dulu. Temenan. Di silaturahmi di sini kunci silaturahmi. Kalau mau tahu siapa jodoh kita, lihat dengan siapa kita berkumpul. Dengan siapa kita berkumpul? Dengan siapa kita bergaul? Bagaimana keluarga kita? Pasti itu yang akan mendatangkan. Emang biasanya jodoh kan datang jauh kan? Kalau enggak teman kita, dari teman kita, dari keluarga kita, dari guru kita, kan itu. Siapa teman kita? Bukan sama siapa teman-temannya? Itu juga jaminan jodoh kita. Kalau teman-temannya sama teman-teman yang soleh, insya Allah jodoh dia jodoh yang soleh. Kalau teman-temannya sama teman-teman yang kacau, ya begitu juga. Cari jodoh di sobat, tak akan dapat. Kalau cari jodoh di sahabat, kalau di jaminan Allah ada sahabat sembuh deh. Kalau di esok saya tadi nyebut bagian dari ini, ya nggak apa-apa. Ya tempat itu kelabi. Kalau cari jodoh terus saya pengen dapetin wanita soleha. Tapi kerjaannya kelabi, dapat nggak kita dapet? Kemungkinannya besar, pasti nggak akan dapat. Nyarinya di kelabi yang dapat itu cewek yang beriman juga. Jadi orang yang beriman perlu berusaha. Jadi orang yang nggak beriman perlu berusaha juga. Jadi orang yang beriman perlu berusaha. Tiap waktu dia ke masjid, tiap
dan dia bangun sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil laili wan nasriya. Dia salat malam, bangun malam di kala orang lain tertidur. Jadi orang yang enggak benar juga perlu pengorbanan. Dia bangun tengah malam, pakai pakaian yang terbaik, yang paling terseksi. Dia berangkat kemudian ke tempat pelaminan atau tempat hiburan. Kemudian dia hebat. Bukankah pelaminan itu berkeringat? Capek. Wah, goyang-goyang. Belum ini keringat, dedang-dedang. Wah, stres itu. Udah begitu, mabuk. Muntah-muntah, langsung angin. Tepat di dalam, belum dipegang. Udah jadi. Lebih baik jadi orang yang beriman. Pengorbanan perjuangan menjadi orang yang beriman senantiasa dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang terbaik. Di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku satu kalimat yang aku tidak ada bertanya kepadamu lagi ya Rasulullah. Anantu billah. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah di sana. Seberapa pun sulit dalam proses hijrah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita menyerah meskipun kita masih bermaksiat. Jangan kita langsung sehingga dengan suatu itu kau akan kemudian meninggalkan kemaksiatan. Kau akan membenci dengan kemaksiatan. Jomblo memang harus senantiasa banyak aktivitas hajian, gabung dengan komunitas. Dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disibukkan dengan amal soleh, pasti dia akan disibukkan dengan amal yang salah dan yang sesat. Maka berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa lebih semangat dalam beribadah. Kalau bersemangat dalam beribadah artinya menguatkan keimanan kita. Makin kuat keimanan kita, makin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan melindungimu di dunia dan di akhirat. Kalau yang sudah melindungi aku, siapa yang mau menghadap? Seandainya sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi milik kita. Sesulit apapun jalan akan tetap menjadi milik kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu itu bukan milik kita, semudah apapun jalan kita akan menjadi milik kita. Maka putuskan pacar kita yang ada saat. Tinggalkan kecengan kita yang hari ini kita idam-idamkan. Unfollow Instagram. Niksa itu. Tapi masih follow mantannya, masih follow kecengan. Setiap dia posting dia kita bilang, iya. Send URL and then it's not safe. Copy paste link and then save image. Dilihat dia malu. Ya Allah, yang ini ya Allah. Unfollow them. Ikhwan, melihat seorang akhwat. Di follow akhwat. Ketika di follow akhwat, dia posting. Ya ampun, subhanallah. Iya, sih, di mana di mana. Ayah, di bantu rata posting ini. Ambil. Ayah, di posting ini. Pakai ini, tapi ini bantu rata. Jadi kemana-mana. Anak-anak itu menyiksa. Sesungguhnya anak-anak itu menyiksa. Coba. Jadi ke akhir di film ini, si itu dengan si itu, jadi gak akhirnya sama. Aku gak nonton sebenarnya, gak penting juga. Jadi gak sih akhirnya? Enggak. Ngajar. Kan gampang, gak usah untuk lihat sinopsis filmnya. Lihat setiap agar itu gak bisa ketawa gitu lagu. Kedalami filmnya kayak gitu. Gak jadi kan? Coba, maksiat sepanjang SMA. Nyiksa seumur hidup. Terjebak dengan masalah. Sampai akhirnya dia tidak bisa berpikir. Udah punya istri, malah bisa masih ingat lagi sama mantannya itu. Gak benar jadi benar. Lupain semua, unfollow semua mantan kita, kecengan kita. Unfollow. Kalau mau dibuat, boleh. Paling enak gitu. Jadi, insan kan? Follow mantan kita. Dia jadian lagi, dia posting lagi upload uang di MCD. Di MCD. Berbagi ayam tentang kebarengan emang dulu dia ternyata kan sakit hati ini lebay banget sih Tuhan padahal kalau lelah ini kok udah bersadar dengan apa? Ingat dasar, ingat sadar, karena sadar milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dasar tauhid, kunci di tauhid. Tanamkan posisi. Dengan apa menanamkan tauhid? Tapi nanti di sini ada ilmu, iman. Amal. Ini pernah saya bahas juga sih. Kalau enggak salah.
ilmu, iman, amal. Perkuat tauhid kita dengan ilmu. Ilmu itu iman dan ibadah. Tanpa ilmu susah berada. Salat subuh dua rakaat, tapi rasa dia berdosa. Ya Allah, aku berdosa. Subuh ini empat rakaat. Bismillah. Kan jadi nggak ada ilmunya. Ilmu, ilmu itu cahaya. Aku ini kemarin ke Yogyakarta, pakai motor ini barang susah. Ada lubang, ada belokan. Terus nanya tuh, yuk kita mencari hikmah dari perjalanan. Jarak Bandung Yogyakarta itu sekitar 436 km. Coba kalau ditarik garis lurus bisa, bisa. Tapi kenapa jalannya bergelok-gelok? Karena kalau lurus nggak asik. Kan? Allah kasih jalannya bergelok-gelok. Kadang ada lubang yang kemudian kita kaget di dalam lubang. Memang kita harus berhati-hati. Kadang kita ketemu dengan supir kayak yang belum ketemu doa ibu. Belum ketemu kakaknya Budi Boy, Budi Mewok. Usah kenal kok sampai ke muka kita. Itulah perjalanan perjuangan dalam kehidupan. Udah pernah belum menjadukannya? Belum kan? Sama, saya juga belum pernah. Kemudian dia tanya, tapi kenapa kan? Kita terus sudah ke suatu tempat yang kita belum pernah. Dan kita gak tahu tempat itu kayak gini. Apa yang membuat kita terus menggas? Karena ada tujuan, karena ada cita-cita. Al-himmah al-aliyah. Seberapa besar cita-cita untuk menggapai sesuatu, itu yang akan mendorong untuk lebih dekat dengan cita-cita tersebut. Kalau cita-citanya rendah, dunuwah al-aliyah, cita-citanya rendah, maka semangat motivasinya pun rendah untuk sampai ke sana. Apakah kita sudah pernah melihat surga? Apakah kita sudah pernah ke sana? Kita mengejar sesuatu yang mungkin katanya kita belum pernah kesana. Tapi kalau sudah menjadi cita-cita, akan tidak ada yang mampu menghentikan. Kita akan berusaha terus kesana. Meskipun orang mencaci kita, meskipun orang menghina kita. Ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah Rahman, yang pertama adalah mereka rendah hati. Tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Tidak sombong dengan harta. Tidak sombong dengan jabatan. Tidak sombong dengan status. Tidak sombong dengan ilmu, tidak sombong dengan proses hijrah yang baru dilaksanakan. Paham? Ibarat buah itu yang sangat biasa, tidak sombong. Kenapa kita mau sombong dengan ilmu kita? Kenapa kita mau sombong dengan status kita? Kenapa kita mau sombong dengan harta kita? Padahal itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat sesuatu itu ketika dirasakan itu milik kita. Bukankah sulit melepas mata karena merasa dia milik kita? Kita tak tahu mantan itu jadi kita merasa dia hanya milik kita. Padahal sejatinya dia bukan milik kita. Kau tidak mau, kau tidak bisa memaksa dia menjadi milik kita. Kau sedang menunjukkan kepada sesuatu yang terbaik bahwa dia bukan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Sedang pilihkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Tapi kamu yang ngeyel, kamu malah cari yang lain. Pilihan jodoh, pilihan Allah atau pilihan kita yang terbaik? Pilihan kita atau pilihan Allah terbaik? Pilihan Allah terbaik. Maka bagaimana menikung seseorang untuk kemudian mendapatkan wanita yang terbaik? Ketika menikung pasti harus ada yang menikung. Satu, maka antum laki-laki ikhwan pasti akan sering berlomba di tren pernikahan, menuju jenjang pernikahan. Dengan ikhwan-ikhwan juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berlomba-lomba ke dalam ketaatan juga. Maka seandainya kita ingin mendapatkan seorang wanita yang salehah, maka kita siaplah berjuang dengan para laki-laki yang juga sama-sama ingin mendapatkan diri. Maka bisa jadi yang dari kiri, kanan, depan, belakang, antum semuanya itu saingan. Bisa jadi yang di depan kita juga menyukai wanita yang sama. Jangan samping kiri kita pun menyukai wanita yang sama. Pasti kita terasa belum lama ke dalam kebaikan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita petikan dengan amal soleh ini akan menjemput, dengan amal tahajud itu akan menjemput, dengan sholat duha ini akan menjemput, dengan zikir itu akan menjemput. Tapi barang siapa yang terlena, dia hanya akan menyatakan baik belum menang sesali. Jalan akhwat juga sama, memantaskan diri akhwat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena jodoh itu cerminan kesolehan kita. Kesolehan. Kalau ini jodoh, jodoh cerminan kesolehan kita. Kalau buat akhwat, jodoh itu cerminan kesolehan. Maka bagaimana mendapatkan laki-laki yang terbaik? Kan? Gak akan dapat kalau di kan? Masih stalking GDP, masih nge-DM ke TT. Assalamualaikum, Mufti. Gila jentah aja terhenti. Dan kita baca itu gak mampu. Cowok idaman banget rajin tahajud. Padahal cara saya menggol. Seperti itu. Santai ingin mendapatkan laki-laki yang terbaik. Carinya kemana? Gimana sih? Gimana cara kenal? Cari teman yang juga sebenarnya masjid. Gimana ya coba dapetin cowok yang soleh? Cari murobi. Murobi yang mana? Murobi yang senantiasa nyaman dengan kita. Murobi yang mampu mendampingi kita. Perubahan kita, hijrah kita menjadi ke arah yang lebih baik. Yang menjadi tempat curhat kita. Yang tahu gimana karakter kita sebenarnya. Maka nanti murobinya bakal menjodohkan kita dengan seorang laki-laki yang ada selevel dengan kita. Kalau nggak selevel kadang capek, kadang luar biasa. Akhwat najinya di sini, ikhwan najinya di sini. Begitu bersatu, ini ada kemarin yang udah berumah tangga, suaminya naji di sini, akhwatnya naji di sini. Begitu ketemu, wah ribut itu. Cuma yang salah bini rame di rumah cok. Sekurang-kurangnya rumah tangga, kok tidak ada ketenangan. Ketemu ngobrol akhirnya ternyata solusinya satu aja. Sama-sama enggak mau meneruskan tujuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau enggak? Masa kalau begitu, saling mengintrospeksi dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang baik, untuk kemudian kita pun akan bertutur kata dengan yang baik. Belum tentu apa yang kita dapatkan itu sudah langsung diamalkan. Ilmu itu yang paling terbaik yang diamalkan. Seorang suami harus banyak orang yang sama istri. Karena istri itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau diluruskan akan patah. Maka kemudian nasihati istri kita, bersabar menghadapi istri kita yang bawel, yang cerewet, yang kadang susah dikasih tahu beras badan kau harus susah sabar menghadapi istri kita kan? Karena istri ini luar biasa mulia. Kalau aku itu sudah menikah, kau bersabar menghadapi istri kita. Kau yang sudah menikah, sabar kalau kesan istri kita ketika marah-marah. Kita ingatkan betapa besar pengorbanan istri kita membuat rumah tangga kita menjadi yang pagi-pagi lebih awal bangun, nyiapin masakan, beli masakan, ngurus anak, ganti popok anak, ngasih makan anak. Kadang dia lupa makan loh untuk dirinya sendiri, karena dia sibuk memberikan makan untuk keluarganya pada saat belumnya senyatrika, kalipet lah, masuk ke lemari, belum kemudian benerin sanyok. Iya, ibu saya lebih ngerti urusan sanyo daripada suami. Ibu saya, sanyo ibu tahu. Terus semuanya emang sama ibu. Urusan ante tahu ibu saya. Cik, kamu ini putar kan ante nggak ada yang busuk. Kok kali itu tadi? Merek yang nggak pakai paraje. Ah, ibu kalian luar biasa. Urusan kelistrikan ibu saya tahu. Urusan taman ibu saya tahu. Semua ibu-ibu itu kan. Maka wanita itu udah banyak urusannya. Maka tolong jangan dikalungin dengan marahnya kita sama istri. Sabarlah kita menghadapi istri kita. Tapi dengan kelembutan untuk menasihati istri kita. Beres tahajud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil tangan istri kita. Sunnah. Maafin papa ya. Kalau selama ini papa belum menjadi suami yang terbaik buat mama. Apa saya? Salam. Kalau seandainya papa pernah menyesal sama mama, apa cara papa untuk bisa membalas kebaikan mama dan itu mengaku mama bisa ngaku dia salah. Kemudian kata istri enggak, justru mama yang banyak salah sama papa. Maafin mama ya pak, kalau sampai ini mama sering marah sama mama, papa sering galak sama papa. Papa itu karena kita ingat kita punya tujuan untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Dulu waktu kita marah-marah, teriak-teriak, karena pada saat itu hati kita terjatuh. Meskipun telinga kita sedang dekat. Maka Allah menciptakan dalam diri seseorang tidak pernah dua hati. Hati papa hanya untuk Allah, begitupun mama. Kalau selalu kita cinta sama Allah, dua orang yang saling mencintai selalu punya alasan untuk terus bersama. Nah, aku cinta sama papa, aku juga cinta sama Allah. Kamu dapet, aku yakin, aku ingin biayain.
Gudang. Kenikmatan. Gak ada yang susah kita. Kalau tahu segala sesuatu itu, kita butuh dua tuh. Kita kepada Allah SWT. Cobain. Bagi yang sudah menikah, cobain. Susah nasihatin suami. Paling baik nasihatin suami itu ketika subuh. Mau sebelum subuh atau setelah subuh. Coba. Jangan setelah isya. Rudak suami itu nanti. Rudak. Balik kerja, capek di jalan, stres, nyampe ke rumah, teh pahit, nangis bahkan di bulan aku garam, aku betul. Maka kalau bisa, suami pulang, satu dengan yang terbaik saya, jadi cuk, emang saya mau maaf, satu dengan yang terbaik. Nah, sebelum bersama kita ini, ya, maka berikutnya, begini, kalau cinta kita ini bingung, kita sudah siap. Karena yang terbaik itu menurut Allah. Oh, berarti dia bukan yang terbaik buat saya. Tapi kalau misalkan melihat begini gimana? Kita mengharapkan wanita yang solehah untuk menjadi jodoh kita. Tapi ternyata dia jadinya dia nikahi sama teman kita. Maka bagaimana ucapan? Ucapan berikutnya adalah, oh, ternyata saya harus lebih meningkatkan amal soleh saya. Karena akhirnya teman saya kita tahu teman saya ini semangat banget amal soleh. Gitu, tanya jawab. Karena teman saya itu lebih soleh dari saya, oh saya harusnya lebih semangat lagi dalam aktivitas beramal soleh. Kalau melihat seseorang yang lebih baik dari kita, merebut apa yang kita cintai, maka lihat positif tinggi ini di mana? Menjadi khusnuzon kepada Allah SWT. Jadi teman-teman bukan hanya siap nikah, siap dengan ini. Kalau kita hanya siap ikut, nggak gentle kan? Itu nanti kalau kita ditikung, oh itu. Wah, itu nerima. Semuanya sekarang kurang acak-acak. Wah, tinggalin deh kurang. Itu adalah tempat kurang. Molot hotel. Petasan keluar kasut ke. Ya, mesti gak kau ingin. Hidung, gejo, buruk. Belum lagi dia acak-acak. Bisa buat kasut jenjen lagi panu, Pak. Tugas keluar lagi pegang. Nah, itu mendatangkan penyertaan. Siap ibu dan siap ibu. Dan yang paling terbaik itu santai. Santai itu bukan berarti ya, nikah itu bukan hanya masalah cepat-cepat, bukan cepat-cepat. Justru nikah itu hati-hati sebetulnya. Ada seseorang yang ta'aruf tapi usia pernikahan cuma 30. Kemudian mau nyalahin, gak boleh nyalahin ta'aruf, gak bisa. Aku bilang tadi gak bisa nyalahin ta'aruf. Walaupun seorang laki-laki itu orang pengen soleh, dianggap soleh, gak bisa. Yang salah justru pribadi-pribadinya dalam melakukan syariat yang tadi disebut. Coba dijalankan kayak gitu, coba kita cari. Subhanallah, kalau proses ta'arufnya benar, insya Allah kesannya benar. Dua insan yang bersatu dengan tujuan yang sama gak mungkin kemudian akan membuat kematan lagi menjadi rumit. Gak mungkin. Kalau tujuannya udah sama, kita pengen sama-sama ibadah, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada kekurangan dalam suami, kita bakal jaga dan ingetin suami kita lebih dekat sama Allah. Suami pelanin terus mendampingi istri. Kalau istri gak ngerti, kasih tahu, bukan dihina. Kalau istri kemudian melakukan kesalahan, tanya diri kita, saya yang salah. Saya belum mengajarkan kepada istri saya. Bukan kemudian menyalahi istri kita. Istri mah selalu benar, wanita selalu benar. Ini cara pandang yang bijak ya, mohon. Cara pandang yang bijak. Kalau istri kita melakukan kesalahan, tanya sama diri kita. Udah belum kita kasih tahu urusan itu sama istri kita. Jangan-jangan kita gak pernah ngajarin sama istri kita. Kan istri itu adalah madrasah bagi anak-anak. Kalau dia mau ngajarin apa sama anak-anaknya, kalau kita gak pernah ngajarin kepada istri kita, maka tanya dulu diri kita. Maka kalau ta'arufnya benar, hitbahnya kemudian sampai menikahnya sama-sama menerima di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar kemudian tujuan pernikahan, tak perlu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sakinah mawaddah warahmah, tenang menjalani kehidupan. Siapa orang yang tenang itu? Ala dzikrillah tatma'innul qulub, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam pernikahan gak tenang, berarti belum dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja terus. Harta banyak tapi gak tenang dalam rumah tangga, ada yang masalah. Harta kurang tapi gak pernah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih bermasalah lagi. Miskin bahagia, kaya raya bahagia. Mending kaya raya bahagia daripada miskin bahagia. Kalau lihat kondisi, tapi sederhana itu beda dengan miskin. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu cara hidup. Maka setiap orang yang senantiasa pas-pasan dalam hidup itu bukan miskin. Memang dia sederhana aja dalam hidup. Low profile, biasa aja gitu. Kalau ada orang yang kaya, bahagia, lebih baik kan? Allah mencintai orang-orang
karena banyak potensi amal soleh yang biasa bisa dia lakukan. Berada dalam sistem itu, seandainya dalam hubungan dan dalam menjalani hubungan untuk mendekat sama pasangan kita, yang dicari pengen menang, bukan pengen senang, bukan pengen menang. Hubungan rumah tangga bukan masalah seks doang, bukan masalah seks doang, tapi berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang berbagi peran, berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, berbicara tentang bagaimana mencapai tujuan bersama untuk lebih dekat sama Allah, untuk menanamkan ketenangan, untuk menciptakan kebahagiaan, untuk melahirkan anak-anak yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Quran Surat Al-Qur'an ayat 21 menceritakan tentang ayat-ayat tentang pernikahan. Kenapa surat pernikahan itu dalam Quran Surat Al-Qur'an? Rum itu bab surawi. Rasulullah SAW menyebutkan pada saat nanti ada satu, ada dua sahabat yang ada satu sahabat tanya, ya Rasulullah ada dua peradaban pada saat ada Romawi dan juga Konstantinopel. Mana yang lebih dulu ditaklukkan? Konstantinopel kata Rasulullah SAW. Maka kemudian ditaklukkan Konstantinopel itu oleh Muhammad Al-Fatih. Yang belum ditaklukkan berarti apa? Romawi. Ada Quran surat Rum. Rum. Maka anak didik kita, anak yang lahir dari rahim istri kita, itulah anak didik yang akan menentukan Romawi. Itu cita-citanya. Masih kalau punya anak laki-laki itu tentang pun junior atau home gitu. Gitu juga ya. Jadi siap didik, siap menipu dengan cara apa menipu dan didik mungkin untuk siap menghadapinya. Ini ya. Dengan cara yang karena tahu kan semuanya tuh semua kondisi hidup kita ketika diuji ketika bagaimanapun ingat koordinasinya. Kesini aja Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Karena saya punya tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mengeluh, kalau saya bersedih untuk kemudian menghilangkan diri saya, berarti saya sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin untuk menjadikan diri saya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecewa itu hanya bagi orang yang tidak percaya diri. Mengeluh hanya bagi orang yang tidak percaya diri. Kalau saya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendatang keluhan, Rasulullah SAW menyampaikan, alangkah bahagianya menjadi seorang mukmin. Alangkah bahagianya melihat seorang mukmin. Ketika dia diuji, dia bersabar. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bahagia dengan apa yang diterima. Jangan bersedih dengan apa yang hilang. Allahumma ajurni fi musibati wa hifdhni khairan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari yang lain tadi. Dan seandainya pun sadar, Allah akan memberikan pahala yang terbaik dengan proses kehilangan kita. Itulah cara Allah mendewasakan cinta kita. Itulah cara Allah untuk mendewasakan keimanan kita. Berada dengan sistem Tuhan. Ditikung, menikung, itu hanya berbicara pada Islam. Tapi berbicara Quran adalah tugas kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya tugas dalam hidup. Apa tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, sama-sama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan kepada Allah dan perkuat iman kita, pertambahkan ilmu kita, dan kemudian lakukan amal-amal amal soleh kita lebih baik daripada sebelumnya. Kalau hari ini lebih sama dari hari yang kemarin, maka rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka celaka. Kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka berburuk. Tambah amal soleh, bikin rencana dan yuk bikin sama-sama. Kalau mau teman-teman semua, silakan tulis di handphone kalian. 30 hari ini saya akan menjaga sholat 5 waktu saya. Minimal itu. Kalau ada yang mau berani melihat, mulai hari ini saya akan mulai selama 30 hari saya jaga sholat 5 waktu berjamaah. Kalau ada yang lebih berani lagi, 30 hari ke depan ini untuk menakaskan diri saya di hadapan Allah, saya jaga sholat 5 waktu. Dan saya akan tambah sholat malam saya. Yuk, kalau lebih berani lagi, saya akan tambah dengan puasa Senin Kamis. Kalau ada yang lebih berani lagi, saya akan tambah dengan amalan duha. Jaga selama 30 hari. Tanamkan kebiasaan amal. Sederhana, jangan terlalu banyak. Kalau mau 5 waktu, oke 5 waktu. Jaga 30 hari. Catat aja. Catat di buku kalian. Catat aja. Sholat subuh dari jam berapa? Kalau sholat dulu pernah ada buku tarawih ya? Subuh apa? Subuhnya berjamaah atau tidak? Berjamaah atau tidak? Biasa dicontreng aja itu ya. Aku lagi bikin buku amalan sih. Buku riadok, buku amalan sehari-hari untuk meningkatkan sebenarnya itu pesanan, tadinya pesanan sebuah kantor perusahaan untuk karyawannya yang biasanya disitu pakai sistem.
sekarang sama aku dibikinnya frame layout. Jadi buku itu buku amalan harian. Nanti teman-teman nulis sholat subuh jam berapa, sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa. Ini berpaduan kepada pendapat salah satunya adalah saya berpikir bahwa hisablah diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu Wataala. Antum sholat jam berapa? Mau nulis jam malu? Nulisnya jam berapa? Nulisnya jam berapa? Tidak mau apa? Jadi ada hal ya. Nanti bisa jadi introspeksi kita. Nulis aja jam. Kalau mau segitu terus ya. Kalau udah jadi bukunya, nggak usah beli siapa. Saya cetak gratis. Selama 30 hari. Kenapa 30 hari kan? Karena kata ahli psikologi membentuk habit itu enggak selama 30 hari aja. Kalau habit sudah terbentuk selama 30 hari, kesannya mudah. Kalau anda sudah selama 30 hari, sehari satu ayat, itu kesannya lebih mudah. Sehari satu ayat, dan selama satu bulan kita sudah dapat 30 ayat. Udah mau hafal anak-anak, gitu ya. Anak-anak 40 kalau tidak salah. Gitu. Amnaya nasa'un. Allah fi muhtarifun berbohru selamat datang Al-Fatihah Al-Maya Waikami Al-Quran Waikumah. Sehari satu ayat selama 30 hari menjaga begitu kesannya lebih mudah ngapalin Quran. Kadang kita tuh kalau masih pengen ngapalin Quran, oke ngapalin Quran, siap isu karena sehari maka ayo mulai dari sekarang. Mulainya gimana? Bikin target kapan mau hafal Quran? 3 tahun? 4 tahun? Ayo bikin target. Dan apa upaya kita buat menghafalkan Quran? Sehari satu ayat? Seminggu satu ayat? Sebulan satu ayat? Silakan. Ada perencanaan kita buat apa itu? Maka ketika kita diwafatkan dalam keadaan apa yang diwafatkan? Dalam keadaan sedang menghafalkan Quran. Karena dia punya cita-cita untuk menghafalkan Quran. Baru punya niat saja, udah dicatat sama Allah, apalagi dilaksanakan. Ayo bikin di handphone kita kan ada kalender. Di sini ada kalender, ada isplena, ada kalender apa yang bisa teman-teman download di Play Store. Dan ada jadwal kegiatan di bumi yang bisa juga di Play Store. Mudah-mudahan kalau aplikasinya ada yang bisa buat itu dari teman-teman yang bisa ada kegiatan di PP lebih bagus aplikasinya kalau Play Store saat aplikasi amal karya berbadian. Saya belum ketemu sih sama siapa yang bisa begitu. Tapi kalau yang bisa begitu, jadi ada aplikasi nanti. Aplikasi yang ingetin buat sholat. Inu. 30 menit sebelum azan. Inu. Ayo sholat. Nanti kan tinggal dari kita, decline atau mau juga. Decline. Kalau 30 menit sebelum ini kita siap-siap. Nanti diisi sholatnya jam berapa? Jam segini. Zuhur jam berapa? Jam segini. Kalau kita sholatnya misalkan nanti, aplikasinya misalkan ten. Lagi sholat, kita klik sholat. Langsung otomatis kecatat. 12.35. Wah, kalau bisa itu enak. Tapi kan sebelum ketemu semua gitu ya. Kalau ada ya syukur buat ada teman-teman yang bisa bikin aplikasi itu. Kita bikin buat teman supaya teman bisa menghisap diri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari apa? Kalau ada yang bertanya dari iman juga dipersilakan. Maka terima kasih. Kalau tidak ada, sebelumnya ini aja berarti. Dan membaca buku salah satunya yang sore. Ya tadi kalau amalan khususnya apa? Perbanyak amal sholat kita, menjaga amal sholat yang sudah ada. Berarti cukup banyak kita jaga sholat yang lima waktunya dari yang belum berjamaah, yang kita mulai berjamaah. Kemudian dari yang berikut para amal sholatnya, kemudian berikutnya mulai sholat malam minimal. Kalau bisa setiap hari, masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, seminggu sekali juga bagus. Seminggu sekali juga ada lumayan. Untuk berikutnya, berinfak. Silakan berinfak. Berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa yang kita harapkan. Jadi kuncian poin-poinnya kita ada buat dipegang sama-sama. Ibadah terbaik, meningkatkan amal ibadah kita. Mulai menghafalkan Quran, berinfak di jalan Allah, sedekah, berinfak di jalan Allah, kemudian berdoa.
Yang kelima, memperbaiki taubat kita. Karena kita diajak untuk memperbaiki taubat kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Diajak untuk membuat bertobat dengan semurni-murninya taubat. Step-step kita diajak. Itu pasti Allah siap ditikung dan siap menipu. Maksudnya menipunya positif, bukan jadi merebut di pelaminan, dihajar, dan tapi lebih yang was. Karena bisa jadi ketika aku dan menik seorang akhwat, ta'aruf gitu ya, siapa yang bisa melembutkan hati seorang menik? Allah ya latif, Allah yang melembutkan hati seseorang. Karena ada masjid di Jalan Sanitan, itu namanya Masjid Al-Latif, yang menjadikan masyarakat jamaah yang ada di sana lembut hatinya. Sesuai kayak guru dan kita juga di sana ya, setelah ada kata-kata lembut, kata-kata lembut bacaannya, teman-teman di sana juga lembut, terus apa alhamdulillah. Maka kita kepada jalan yang maha lembut untuk dilembutkan hati pasangan kita, calon pasangan kita lagi taat. Siapa yang menggerakkan di saat kita untuk pede dalam mikro ketika ketemu sama calon mertua kita? Wah, subhanallah. Allah, kalau nggak sama repot hidup kita kan. Yang aku cerita ada naik elevator sampai ke panjal, turun di panjal, akhirnya keluar, terus akhirnya keluar, kakeknya keluar, ternyata kakeknya nyala anjing kan, susut anjingnya dipanggil goni, orang nggak sempat loh, karena anjingnya sama dengan orang kurang, itu udah betul pertama, tapi kesana ambil kan dilancarin sama Allah. Kalau kita meminta sama Allah, insya Allah bisa dilakukan. Maka tertolong kepada Allah. 5 poin itu. Insya Allah di dalam ini bisa dilakukan. Next time. Silakan ada yang mau share. Oh, poin ini saya. Ya, teman-teman semua, dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya ada pengumuman dulu. Pengumuman dulu. Insya Allah kami dari Sumat tanggal 31 Maret sekarang akan ada tablik akbar sosial sama hitanan masal. Jadi teman-teman ada yang belum dihitan, maka nanti dicatat ya. Ada pengobatan gratis juga ya. Hitan itu wajib kata Rasulullah SAW bagi seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi kalau ada akhwat yang melahirkan anak wanita itu wajib di hitan, di sunat. Di sunat wanita itu nanti, mohon maaf, dari akhwatnya dipotong sedikit, tidak banyak sedikit, kalau banyak nanti hilang gairah. Makanya rata-rata mohon maaf kaya ya, kaya bisa mudah memberikan kaya ya. Yang lesbi itu salah satunya yang tidak ada sunat biasa. Gairahnya akhirnya kepada sama wanita gitu. Kalau laki-laki yang homo juga kayaknya sebagian ada yang gak disunat juga gitu. Maka Quran itu sudah menjawab ya. Bahkan hadis juga sudah menjawab. Setiap diperintahkan sesuatu pasti gak. Silakan ya kegiatan sosial. Kegiatan apa aja? Tapi gak banyak. Dia usah menangkap lagi. Oke. 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 Ada tablik akbar, siapa yang tadi kan benar? Tablik akbar masih belum. Oh ya, oke. Okay. Kemudian ada sunatan masal, pengobatan masal. Apapun itu bisa diobati ya. Sakit hati, sakit gigi bisa. Buat konsultasi tentang cinta ada gitu. Ada dari dia ada. Silakan teman-teman akbar juga silakan. Yang mau follow Instagram istri saya silakan follow sama istri aja. Kalau curhat sama saya karena kok curhatnya sama istri saya. Follow akun Instagram khusus wanita yang follow itu inisiatif beliau. Enggak, saya suruh enggak. Saya enggak minta beliau suruh unfollow semua laki-laki atau suruh di-kick laki-laki yang unfollow. Enggak, saya minta. Cuma inisiatif dia. Langsung kemudian dikunci komnya, kemudian di unfollow laki-laki semuanya sampai yang follownya laki-laki di bersihin juga. Di apa namanya follow? Di unfollow di apa ya, kalau laki-laki mau follow nggak boleh di blok
Begitu juga dengan saya hanya follow satu wanita di Instagram saya, itu istri saya tercinta di Bali. Di Bali ya itu satu-satu istri saya, satu dan satu-satu dulu. Oh, ada. Siapa namanya? Asep Shah. Tinggal di Bogor. Bogor sendiri sih. Dari Bogor sebenarnya? Oh, iya. Bogor di mana? Oh, Maranaja. Maranaja nama apa? Mama. Dari Bogor ya. Asep Shah. Apa pertanyaan? Gak panjang kan? Nanti kalau untuk akwat yang pulang yang kemalaman juga silakan ya. Kalau yang kemalaman silakan sambung panitia, nanti ada Ojek Soleh yang bakal kemenin perjalanan jatuh di Jakarta. Kalau yang pulang yang kemalaman bisa ada sama Kang Boni kan? Jadi saya kalau jaga Kang Boni dari orang gila yang berlinggis. Ya, nanti kalau akwat ada yang pulang malam, ada yang naik akwat, tolong kabari panitia wajib. Wajib ngabarin panitia. Nanti bisa dipasangin, dipesenin grabcar barengan, jadi dia bisa berangkat ya. Jadi supaya anak pulang, kalau laki-laki, baik. Silahkan tanya sih. Jadi ini ada dua orang, empat sama teman. Dua orang empat sama teman. Yang kurang baik, tapi dua orang itu menjalin hubungan, nah sampai mereka hubungan hampir 1 tahun, di sampai sekarang si Iwan itu berniat untuk hijrah untuk ke jalan yang lebih baik, nah sampai si Iwan itu pengen memutuskan si Akhwat itu jadi gini bernangis ya. Ada Iwan yang kurang baik, punya hubungan pacar pasangan, terus pengen putus, tapi si Akhwat itu nolak, tidak mau putus, karena yang sampai ditanya sama si Akhwat itu apa alasan kita untuk memutuskan saya, karena si Iwan menjawab karena saya ingin mendekatkan pada Allah. Tapi di hubungan itu, Kak, kamu pengen berdekat sama Allah, setiap waktu subuh saya bangunkan, setiap waktu salat saya bangunkan. Oh, jadi pertanyaannya saya dengan posisi si cowok itu bapak yang mana? Putusin aja. Putusin aja. Cuman ada yang berarti ini, kadang saya kalau jalan putusin aja. Kadang ada yang cowok sudah berhubungan badan dengan pasangannya. Kalau ketika soal-soal pengen hijrah, pasti ceweknya marah ya. Oh, jadi cuma gitu doang ya, gitu. Terus gak mau buat lu, gak mau nikahin gue. Dapat manisnya doang, terus gue buang gitu. Gue mendingan mati ya, gitu. Biasanya saya curiga kalau ada yang susah diputusin, dia bilang gitu. Saya mau udah putusin sekarang, tapi susah banget diputusin. Saya tanya, jujur ya, lu gue gitu. Lu udah ngapain di sana? Baru nangis di sana. Begini, 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 begini. Maka nikahi, bertobat dan nikahi. Ajak dia juga bertobat, bertanggung jawab dari hubungan yang sudah dilakukan. Kalau banyak gimana sih? Mungkin ini kasus. Berarti tobat kepada yang sudah. Nah kalau yang masih pasar bisa nikah, ya silakan. Bisa, tapi saran saya putusin aja, putusin pasangan kita. Putusin, seberapa pun dia sulit diputusin. Kalau tadi, kalau misalnya tidak ada kasus yang tadi, tidak pernah berhubungan badan misalnya, dan tidak pernah, ya satu lah kalau nggak sampai udah berhubungan badan, putusin aja. Kalau dia dengan sok-sokan hijrah, ya, sok alim, sok suci, ya udah biarin aja. Oh kita yang lebih baik. Lebih baik ya begitu, karena sulit memutuskan, lebih sulit kalau masih jalani hubungan tadi.
Jadi saran dari saya, biar nanti menjadi pribadi yang lebih baik kalau masih berpacaran. Meskipun sulit, tapi menghasilkan. Coba aja ngobrol sama cewek kita. Kalau kita jadi lebih baik, udah. Kalau kita jodoh, insya Allah dijodohkan. Kalau tidak, itu kan cara orang. Persatukan kita dengan yang terbaik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling berada di sisa kita, insya Allah, yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Besok malam hari ini, insya Allah kita dapat berjumpa dengan beberapa kesempatan lagi. Kemudian, insya Allah setiap pagi ini bisa mendengarkan para dan di 93.7 FM ada pun pagi mau curhat bisa di sana, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Kalau mau di private silakan WhatsApp ke kami. Nomor WhatsAppnya ada di bio Instagram kami. Silakan ngobrol di sana. Untuk jadwal juga silakan klik link yang ada di yang Instagram kami. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya mohon maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan untuk semua, teman-teman semua, kita sampai ke rumah dengan keadaan sehat dan selamat ya. Mudah-mudahan teman-teman semua isi rumah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat berkat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak di dunia ini, Allah pertemukan kita di surga nanti. Bersama jaga diri karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sisanya yang bisa saya sampaikan bila kita fitwa fitanya semana kamu menghentikan syadwalan yang mantan dan berikan waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wanita, dia sudah